bukan masalah tak cukup bekalan, tetapi dari segi pelaksanaan. Sebenarnya sejak daripada awal lagi, ini saya mahu betulkan persepsi setengah orang yang kata bahawa kita bagi lebih vaksin ke Selangor cuma selepas akhir-akhir ini apabila timbul masalah. Sebenarnya dos vaksin yang paling banyak diberi ke Selangor sejak daripada awal dulu lagi memang banyak kita bagi kepada Selangor. Dan begitu jugalah dari segi, sebagai contohnya, dari segi untuk bulan Julai misalnya, angka yang dihantar ke Selangor mengikut perancangannya adalah sebanyak 4 juta. 4 juta dos, negeri-negeri lain 400 ribu, ada yang 500 ribu. Jadi dos yang paling banyak dihantar di Selangor dalam jumlah yang besar. Dan cumanya apabila berbangkit isu berkait dengan bagaimana yang sebenarnya, fakta sebenarnya bukan masalah tak cukup bekalan, tetapi dari segi pelaksanaan di peringkat CITF negeri. Jadi apabila kita mula dipersoalkan tentang isu ini, maka apabila kita membentangkan bahawa fakta yang sebenar bekalan banyak dihantar di sana, alhamdulillah saya berterima kasih kepada pihak kerajaan Selangor kerana mula menunjukkan lebih banyak minat dengan hadir di dalam mesyuarat CITF dan sebagainya. Dengan cara itu membolehkan kita seperti mana juga negeri-negeri lain yang sentiasa memberi kerjasama yang rapat di dalam memastikan kadar utilization vaksin yang tinggi. Misalnya tadi saya di Kedah dan juga di Perlis, negeri-negeri yang mencatat kadar utilization vaksin yang tinggi, Terengganu dan Selangor pun baru di pick up. Dulu main bawah daripada 40 ribu, hantar 800 ribu, 300 ribu tak pakai, 500 ribu je pakai. Dan sekarang ni kalau tengok angka yang terkini hari Jumaat baru ni pun saya tengok banyak kita hantar, 2.4 juta. Dengan kadar, dengan baki vaksin di tangan belum diguna masih lagi agak rendah, dengan kadar utilization sekitar 68%, masih lagi jauh daripada purata kebangsaan yang memerlukan kerajaan negeri Selangor bekerjasama rapat, memberi kerjasama supaya pelaksanaan dapat dipercepatkan. Kita telah membantu dengan menghantar vaksin yang banyak, dan begitu juga misalnya di Selangor bagi memastikan sektor perkilangan, sektor ekonomi ini dibantu dengan dipercepatkan pekerja-pekerja kilang menerima vaksin. Kita telah melaksanakan program imunisasi kerjasama MITI dan juga CITF, IKAS telah dilaksanakan di Selangor, dan negeri Selangor yang paling banyak pusat PPV IKAS ini dibentuk. Terengganu ada 3, negeri-negeri lain ada 4, ada yang 5 dan sebagainya. Di Selangor PPV industri saja dibentuk di Selangor sebanyak 22 PPV, dan kita sentiasa memberi kerjasama sekiranya dengan memperbanyakkan lagi PPV ini, kelulusan untuk PPV ini dapat meningkatkan lagi kadar vaksinasi di Selangor. Kita akan bantu secepat mungkin kerana memang matlamat kita nak segera selesaikan masalah. Selangor ni adalah epicenter kepada masalah pandemik ini sekarang.